face ini. Oke. LKA 775, 115X, 1366, AMT-nya AM, nggak support AM4 ya. Ini CPU cooler untuk yang lama. Oh, ini fan-nya 90 mili. Kayaknya 90, bukan 12 senti. Iya benar. 90 mili RGB fan. Terus dapat lagi nih bracket. Thermal paste-nya kita pakai ID cooling yang berapa ini? ID TG65. Oke. Cus. Oke, kita pasang bracketnya dulu aja. Kita seperti ini. 3-1. Terus ini pakai yang tengah. Kita pasang bracketnya dulu. Oke, cetuk. Cetuk. Kita colok. 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 Oke, setelah bracketnya terpasang, kita pasang ini. Sudah, pastikan ada kipas. Karena cuma pin 3, jadi kayaknya nggak bisa RPM. Ya, pasti nggak bisa RPM. Oke, udah nempel. Sekarang giliran masuk. Emang harus dipotong. Oke. Kita coba. Karena tadi cuma 3 pin ya, jadi ini RPM-nya maksimal. Jadi juga berisik juga. Tapi nanti kita lihat suhunya kita dapat berapa ya. Terlihat sangat lucu karena cuma 9 senti. Kita coba buka YouTube juga. Ini di 37 derajat. Kayaknya nggak signifikan juga sih. Cuma beda. Saran saya dengan harga segitu mending kalian cari bekas atau merek Cooler Master yang sudah fan-nya juga udah silent, kemudian udah ada support RPM untuk fan-nya. Ini kan cuma 3, pasti seperti ini cepatnya. Dan ini kayaknya enggak bagus juga karena cuma 9 cm ya.